to God, they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm f***ed off at these f***ing clowns. Hoover up top, they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. Semuanya, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama channelnya Bang John. Nah, jadi di video kali ini Bang John mau menjawab pertanyaan teman-teman semuanya nih tentang mobil truk yang kemarin nanyain Bang John, tolong di review mobil truknya. Jadi kebetulan Bang John sekarang lagi ada mobil truk di belakang yang sudah hampir selesai, mungkin hari Sabtu nanti udah finishing semuanya. Sekarang lagi dikerjakan sama anak-anak di belakang. Dan sekalian mau ngeliatin suasana bengkel Bang John pas bulan Ramadan ini. Jadi kalian jawab pertanyaan dari teman-temannya yang kemarin tanya mobil truk konsepnya seperti apa. Tentunya simple dan fungsional. Oke, kita lihat dikit. Nah, ini di belakang saya juga ada mobil L300 yang nanti bakalan super-duper. Nah, ini punya orang Madura lagi. Ini teman-teman Madura nanti ditunggu lag-nya. Oke, kita masuk. Ini sekarang kita mau liatin apa dulu nih. Nah, ini kita ngeliatin sedikit ya. Ini bumper buat mobil yang di depan. Oke, keren. Ya, udah sedikit aja. Nanti. Kalau udah waktunya nanti tonton di. Oke, kita lihat sedikit. Nah, ini mobil L300 dari Medan. Yuk, kita lihat dikit yuk. Halo, selamat sore Mas Bro. Wih, mantap, mantap banget. Jadi ini, oh lagi setting faktornya. Oke, ini dari sini yuk. Oke. Ini di finishing orang Medan nih, mana orang Medan. Ih, plafonnya keren. Ini yang terbaru. Coba di ini hidupin ininya Mas Bro. Lampunya Mas Bro. Ini instalasinya kemarin juga berantakan banget. Sudah kita rapikan semuanya. Oke, nyalakan lampunya. Wih, mantap. Ini yang terbaru juga nih, pokoknya yang paling terbaru. Oke, segera aja, udah. Pas besok. Oke. Nah, ini mobil truk yang kemarin teman-teman semua tuh ngomongin truk, kapan mobil truk. Nah, ini fungsinya siapa. Oke, kita lihat dikit ya dalamannya yuk. Mantap. Gitu. Keren, ini truknya mantap banget nih. Mantap. Ini projectnya udah hampir selesai. Insyaallah hari Sabtu udah selesai semua. Jadi apa aja yang kita modif semuanya ya. Interior kita modifikasi semuanya. Oke. Nah, ini untuk warnanya kita nyesuaiin bodi luar. Kita semua full custom dari head unit, terus apa aja nanti gampang kita review nanti. Terus penempatannya juga ini udah kita maksimalkan buat di pengendara sama kernetnya, nanti juga kita bikin yang paling nyaman. Pokoknya jadi tambah semangat buat kerjanya. Pokoknya untuk penempatan power juga kita maksimalkan. Power ada di belakang sini, kita buka sedikit. Nah, minta tolong buka ini Pak. Coba pegangin kameranya. Nah, ini kita power kita pakai 2, nanti tinggal kita nambahkan kapasitor. Untuk powernya kita pakai yang 24 volt, terus yang sana pakai yang 12,
terus tengah nanti kita mau tambahkan kapasitor, terus di atas ada lampu-lampu yang keren nanti. Terus ini juga udah nyala semuanya. Untuk custom door trimnya juga kita bikin yang sesimpel mungkin, seindah mungkin, seawet mungkin tentunya ya. Gitu. Untuk speaker kita pakai dua, satu, dua. Terus subwoofer kita taruh sebelah sini nih. Nah, ini belum rapi banget. Nanti besok kita rapikan lagi. Kurangnya di mana? Finishing tuh agak sedikit lama ya untuk mobil untuk interior ya. Ini truk punya orang Bandungan. Tentunya ini mobil nanti mau dibikin muat apa nih? Kita lihat dikit. Keren, truknya udah keren. Paduan warna biru istimewa ini. Di sini ada gambar Anya. Ini Anya. Terus ini saya. Banana top grosir. Wah, ini kayaknya sih mau dibikin muat apa coba? Pisang. Kita buat pisangnya nanti, mudah-mudahan jadi tambah rame, tambah laris nanti. Oh, ini belum dibuka. Oh ya, ini juga udah pakai alarm remote ya. Jadi kalau mau buka pintu nanti tinggal di remote. Oke, lihat lagi yang mana ya. Lihat-lihat bodinya keren, mantap. Terus ini tuh mobil baru. Oh, lihat. Jadi mobil baru. Truk baru langsung dimodif. Plat nomornya aja belum turun. Keren. Jadi kalau misalnya mobil yang baru-baru gini tuh semangat. Tapi sama aja. Intinya untuk modifikasi, meskipun itu mobil lama, mobil baru, tetap aja kita maksimalkan yang terbaik buat ownernya. Tentunya yang paling nyaman, yang paling awet nanti. Oke, lihat mana lagi nih, banyak banget. Untuk bodi ini jenisnya model jet bus ya. Kalau untuk luarnya keren. Tapi untuk lampu-lampu nanti kalau udah selesai kita review ya, apa aja spesifikasinya. Lihat mana lagi nih. Oh ya, ini untuk instalasi kabel ini ada dua kabel di sini. Yang ini 12 volt, terus yang ini 24. Jadi ada dua spring di sini. Jadi ini buat misah ya. Nanti ownernya jangan sampai keliru, nanti kita liatin. Oke. Nah, mungkin untuk truknya sampai sini dulu aja ya. Hari Sabtu kalau udah selesai baru Bang John review, sama kita liatin finishingnya lah seperti apa. Tentunya lebih nyaman lah daripada yang kemarin yang seperti itu. Oke, yuk. Kita lihat lagi. Nah, ini yang dari Madura. Madura Medan ya, Medan ini ya. Ini Medan. Ini jauh-jauh dari Medan nih orangnya. Waduh. Jadi gini, cerita dikit ya. Jadi pas ini kan bulan puasa itu kita dikejar ya. Kejar harus mikirin 3 mobil yang harus kelar. Nah, tapi karena posisinya puasa, jadi konsentrasinya kurang. Oke, mungkin sekian dulu aja nih pertanyaan dari teman-teman semuanya yang di seluruh Indonesia yang punya truk sedikit, jadi bisa menginspirasi lah. Nanti truknya dibikin yang nyaman, biar tambah sayang sama truk. Oke, mungkin jadi sekian dulu aja video Bang John kali ini. Thanks for watching. Tunggu besok selanjutnya. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour, take a cold shower. Scream until you're louder, work until you're prouder. And f*** all the doubters, they're just your downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm f***ed off at these f***ing clowns. Who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown.
go. I'm just telling you to fight for your dreams, but it's not what it seems. Man, it's hard to be seen when everybody wants to be king. Yeah, they all wanna ring. Yeah, we all wanna be free.